Diboyong dengan dana transfer 85 juta euro dari Borussia Dortmund, Jadon Sancho belum juga memberikan performa terbaiknya bersama Manchester United selama dua musim ini, 2021-2022, 2022-2023. Selain sering alami cedera berkepanjangan, Sancho memang sering tampil tak maksimal saat diberi kepercayaan bermain reguler. Hingga sekarang, dirinya baru berkontribusi 10 gol dan 4 assist dari 64 pertandingan di seluruh kompetisi Man United. Minimnya kontribusi yang diperlihatkan Sancho usai diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya, kabarnya telah membuat Erik ten Hag hilang kesabaran kepada pemain berpaspor Inggris itu, karena Goal melaporkan apabila pihak klub sudah mempertimbangkan untuk menjualnya saat musim 2022-2023 berakhir. Rumornya, The Red Devils mau segera melepasnya lantaran ingin menggunakan dana penjualannya untuk membeli penyerang anyar, mengingat Ten Hag memang masih merasa butuh amunisi tambahan dalam segi ketajamannya usai melepas mega bintang Cristiano Ronaldo. Buat yang mau beli jersey Manchester United, link pembelian ada di deskripsi.